Selamat siang. Jumpa kembali dengan Yoga 72. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang penangkapan ular piton sepanjang 4 meter lebih bersama anak saya, ya, anak perempuan saya, itu Anggia. Mungkin tanpa bantuan anak saya akan kewalahan untuk menangkapnya. Berawal dari adanya telepon dari kawan yang memberi info bahwasanya ada ular piton yang makan umpan ayam di daerah Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau. Singkat cerita, sampai saya di TKP, saya bersama anak saya langsung setelah bertanya keluarga yang ada di seputaran TKP, saya langsung eksekusi piton pemangsa ternak warga yang memang sudah beberapa waktu ini membuat resah warga. Selanjutnya kita saksikan video selanjutnya. Ngerti nama satu ya? Karungnya di mana tadi, Pak? Udah. Enggak, tadi itu merek. Ada 4 meter, Pak. Ada 4 meter, Mas. Hah? Oh, dia makan nih. Sekitar 4 meteran, Pak. Hah? Sekitar 4 meter. 4 meter kan? Iya. Ekor. Pak De, Pak De bibirnya kayak Pak De. Pakai goni, Mas. Ada goni besar. Ada goni, Mas. Goni kodak. Saya, Pak. Ayo, Pak. Saya, Pak.
4 meteran ya. Mau ikut masuk enggak, Pak Ade? Berat. Enak kali. Ikut masuk enggak lo? Bye bye. Kanggi kuncinya mana? Anak jagoan. Jangan lupa subscribe, like and comment and share. Okay. Cepat Kak. Kita ikuti, tunggu aku naik dulu, ikuti perjalanan Pak Yoga dan kami adalah dan kami adalah anak-anak Pak Yoga. Kita nge-vlog guys. Makan kan doer mas, karena buka selebar-lebarnya dia. Tapi kok ada 2 kilo.